Marea Iambicea, de Angelita, Adala, Gadis, la Hirai, Costa Rica, Mahas, Suadi, Florida, Pângusu, Sandi, Bidang, Bahasa. Ana Maria yang bijak dan jelita bertutur bahasa Sepanyol sebagai bahasa ibunda, menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Giat pula mempelajari bahasa ketiga, memilih bahasa Melayu atas nasihat profesor. Itu juga bahasa penting dunia. Di alam Melayu, Nusantara, beberapa abad menjadi lingua franca. Dengan minat dan kerajinan, Ana Maria lulus cemerlang, memenangi hadiah pelajaran, melawat sambil belajar ke mana-mana negara pilihan. Ana Maria memenangi hadiah pelajaran, melawat sambil belajar ke mana-mana negara pilihan. Ana Maria lalu berkirim-kirim ke Malaysia atau Indonesia. Tujuannya untuk berlatih bercakap Melayu sebanyaknya dengan rakyat tempatan bagi membetulkan kemudahan dan memahirkan pertuturan. Dia meminta nasihat profesor ke mana nak dituju, kerana dia dibenarkan memilih hanya satu. Profesor yang tegas berkata dengan jelas. Mujur juga anda bertanya, saya pernah berada di kedua-dua negara untuk tempoh yang agak lama. Kalau tujuanmu mempelajari bahasa, pergilah ke Indonesia. Di sana kau akan suka mendengar percakapan mereka. Berlainan pula di Malaysia, walaupun ramai orang Melayu, bahasanya agak bercelaru, tak ketentuan ayat dan nahwu. Bahasa Melayu memang jarang didengar. Kalau anda di hotel-hotel besar yang mewah di tengah bandar, mereka megah bertutur bahasa Inggeris. Itu imej orang terpelajar. Pemimpin mereka juga bercakap Inggeris apabila muncul di TV, walaupun bahasa Melayu diisytiharkan bahasa rasmi. Di luar ada juga yang bercakap Melayu, tetapi bahasanya bahasa rojak, iaitu bahasa yang telah rosak. Bahasanya bahasa pasar, iaitu bahasa yang tercemar. Jadi lebih baik ke Indonesia untuk belajar bahasa Melayu. Kalau di Malaysia, anda mungkin jadi lebih keliru. Memenangi hadiah pelajaran, melawat sambil belajar ke mana-mana negara pilihan. Ana Maria memenangi hadiah pelajaran, melawat sambil belajar ke mana-mana negara pilihan. Ana Maria.